Lu mau buka sendiri apa dibukain? Iya. Oh, sendiri. Oh, ya udahlah. Ya udah, apalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi sekarang gua lagi mau ngedatengin cewek BO ya, yang gua dapat dari micet. Nah, di sini konsepnya gua bakal tanya-tanyain ke mereka apa sih penyebab mereka tuh terjun ke dunia malam seperti ini, teman-teman. Nah, jika gue menemukan kriteria untuk gue bantuin, ya gue bakal transfer uang ke dia, gue bakal bantuin, gue bakal selesain masalah finansialnya. Dan kalau misalnya dia terjun ke dunia ini untuk ya hal-hal sepele kayak beli iPhone 13 Pro Max dan lain-lain, ya nanti bakal gue tendang sih dari sini, teman-teman, ya kita usir ya. So, jadi ini gue udah dapat beberapa cewek, cuman gue bakal panggil satu-satu, teman-teman. Ini sih nggak jauh sih, dan dia kebetulan bisa dipanggil, teman-teman, ya. So, oke, jadi orangnya sudah siap mau kesini, teman-teman. So, kita bakal tunggu aja kedatangan ceweknya. Let's go. Ini, cu. Oke, Kak Fanya ya? Iya. Oke, silakan masuk. Halo. Sama siapa? Sendirian? Sendirian. Oke. Jadi mau gaya apa nih? Hah? Ada pemanasan lu? Oh. Belum ya? Udah dapat berapa pelanggan nih hari ini, malam ini? Berapa ya? 2. Jadi lu santai aja. Oh. Iya, santai aja. Kan emang baru pertama kali apa gimana? Nervous banget sih kayaknya. Gak tahu. Udah dapat berapa hari ini? 2. 2 orang. Tadi dari di hotel mana? Iya, Ferdinand. Oh, itu Ferdinand. Iya. Di sono dipanggil juga apa gimana? Apa tempat mangkal? Panggil dong. Oh, dipanggil ke sono. Iya, dong. Umur berapa sih, Mbak? Aku. Fanya ya? Aku 25. 25 tahun? Iya. Udah berapa lama nih profesi ini? Profesi? Jadi cewek BO. Setahun. Baru setahun ya? Lancar dong? Ya, nggak juga gitu sih. Nggak juga ya? Aduh. Jadi kita mau mulai dengan apa nih? Dengan gaya apa? Langsung aja apa? To the point apa? Pemanasan dulu? Aduh, terserah mas nih. Terserah ya? Short term ya? 500 ribu. Oke. Okay. 500 ribu ya? Oke. Okay. Jadi kakak ini kalau boleh tahu nih, kenapa nih terjun ke sini? Maksudnya ke dunia malam jadi cewek BO, kenapa? Ya, tuntutan ekonomi lah bang. Oh, tuntutan ekonomi. 25 tahun. Emang orang tuanya di mana? Orang tua aku di Lampung. Oh, di Lampung. Nah, di Lampung? Iya. Seriusan? Saya ini orang Lampung loh, Mbak. Oh, kebetulan. Masih sih orang Lampung. Iya. Oh, jadi orang tua Mbak nggak tahu nih, Mbak, kerja jadi cewek BO? Nggak tahu lah. Aku nggak ya? Kasih tahu. Tapi kiriman tiap bulan lancar ya? Lancar. Tapi nggak tahu nih orang tuanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Emang orang tuanya nggak kerja? Kok Mbak jadi yang kerja gitu? Iya nih, enggak. Enggak ya? Ya, berapa biasanya per bulan dapat? Biasanya? Apa ya? Ya, 5 jutaan lah, Kak. Sebulan. Ya, tapi itu masih kotor. Oh, masih kotor. Iya. Jadi kalau misalnya main ini gimana nih? Berapa lama nih biasanya tahan? Berapa ya? Sejam. Sejam? Oh, gitu ya. Ini berpengalaman ya setahun ya? Ya, lumayan lah. Oh, gitu ya. Gitu. By the way nih, pakai pengaman nggak nih? Biasanya pakai lah. Pakai ya. Kalau saya tambahin, tapi nggak pakai gimana? Saya tambahin lah 2 kali lipat nih, tapi saya nggak pakai. Mau nggak? Hah? Boleh aja. Boleh. Boleh juga nih. Aduh, kelamaan sih bang. Ayo dong, bilang mulai aja. Saya ada pelanggan lain. Nunggu yang lain juga. Udah ada yang pelanggan lain. Ya, iya. Ya, maksudnya buru-buru. Saya mah lama mainnya. Oh, no. Tentuin dulu dong, butuh berapa jam? Ya, berapa ya? 2 jam. Wah, puas lah ya. Udah sih, ya udah nih. Jadi 2 jam, 30 menit. Gue pakai untuk tanya-tanya gimana. Gue nih kayak butuh teman ngobrol. Boleh nggak? 2 jam, 30 menit tanya-tanya doang? Enggak. 2 jam, dari waktu 2 jam yang lo kasih ke gue. Bayaran 500 ribu. Tambah 500 ribu lagi ya, 1 juta. Aku mau pakai 30 menit untuk ngobrol. Keberatan gak nih? Ya udah, boleh. Boleh ya? Ya udah makanya. Nanti ya berarti. Soalnya kan butuh chemistry.
gitu. Iya, butuh chemistry. Emang lu sebelumnya kalau main-main gitu hajar-hajar aja ya? Iyalah. Oh gitu. Enggak ngobrol-ngobrol dulu gitu ya? Enggak lah. Barbar ya. Nih, kira-kira nih apa namanya? Nyaman gak nih di hotel saya nih? Lumayan. Main ya? Main kan? Oke. 25 tahun nih. Iya, setahun. Udah punya pacar belum? Belum. Oh, jadi fokus kerja di sini ya? Iya dong. Kakak enggak mau sambil rebahan enggak? Nih, kalau mau rebahan. Oh, lo ntar lagi aja. Nah, ntar ya? Iya. Nah, saya ini sebenarnya mau tidur nih. Cuman kayaknya... Mana ya? Kayak nggak pewe ya? Kenapa, Mas? Tahu, makanya itu. Kurang nafsu. Kenapa ya? Loh, kok bisa? Gimana itu? Soalnya udah hari ini tuh udah 5 kali, saya. Loh, kok bisa 5 kali? Soalnya kan ya 5 kali sih orangnya beda-beda. Jadi udah kayak udah titik-titik tetes terakhir. Nah, tokonya panjang gak nih? Panjang ya. Iya nih. Gak ada yang di ini lah. Tapi belum perawatan, belum ada duit. Oh gitu. Kalau abang bayarin perawatannya, mau gak? Oh mau banget. Mau banget ya? Gak mau dikirim aja uangnya ke orang tua? Iya nanti dikirim, ya. Cuman perawatan dulu. Oh gitu. Jadi gimana nih posisinya nih? Mau ngarak sana? Mau gini? Apa mau gini? Bagusnya gimana? Mbaknya mau yang di atas apa yang di bawah? Di tengah aja. Emang baris berbaris? Kan ini pilihannya antara bawah sama atas. Samping kanan. Di tengah nggak bisa ya? Hah? Ya udah atas aja. Udah atas ya? Tapi gimana nih saya prosesnya mulai langsung aja atau mau... pemanasan dulu nih, colek-colek ya dulu. Ya langsung, nih. Abang. Maksudnya lama-lama gimana sih? Abang, kan langsung. Emang gak serat? Enggak lah, Bang. Langsung basah ya? Langsung decek gitu? Ya juga otomatis sih. Otomatis ya? langsung aja ya? Iya, Bang. Seret tapi, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Abang maunya gimana sih? Iya, ya, bebas aja sih. Sebenarnya kan di tangan Abang ya? Tangan Abang kan yang nentuin. Iya. Iya. Ini udah boleh dimulai belum nih? Jadi gak enak nih, padahal udah sering loh hari ini. Mulai dari mana ya? Dari tadi kan abang yang kayaknya menunda-nunda ya. Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu, gimana enaknya? Gimana? Adeknya mau gimana posisinya? Gimana nih, udahlah kalau misalnya buru-buru, saya juga mau cepet-cepet juga nih. Mbaknya mau posisinya gimana nih? Terserah aja sih, saya mah ngikut. Yaudah, coba. Ayo. Kok tutupin bantal sih, Mbak? Gimana saya mau ngeliat? Oh, ya udah coba. Aduh, seriusan nih. Duh, kok jadi nggak enak ya? Gimana ya, Mbak? Siap ya? Siap kan? Iya dong, Bang. Aduh, Bang. Siap, Bang. Kok bantalnya nggak dipakai sih? Bantalnya pakai dong, biar... Enggak, aku nggak suka pakai bantal. Oh, nggak suka pakai bantal? Iya. Tapi lu bisa memijitin gue dulu nggak sih? Bisa dong. Bisa ya? Iya dong. Oh, yaudah kalau begitu. Lu mau buka sendiri apa dibukain? Iya lah. Oh sendiri, oh yaudah. Oke, stop. Sebenarnya enggak. Jangan buka beneran. Gua bercanda. Kenapa? Gua bercanda aja sebenarnya. Gua nyuruh lu kesini bukan mau makai lu. Gua tadi bohong sih. Kalau gua udah 5 kali makai orang enggak. Jadi gue sebenarnya kayak lebih ke pengen. Tapi main aplikasi kan, aplikasinya. Iya, ya tahu. Iya enggak. Jadi gue nggak jadi makai lo. Gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama lo. Lalu terus ngapain gue jauh-jauh kesini? Iya, jadi sebenarnya gue tuh cuma pengen survei. Gue pengen survei, pengen ngeliat sih potensi anak-anak muda Jakarta ini banyak nggak sih gitu yang ngebio dan apa alasannya. Jadi lo termasuk alasan yang mulia. Jadi gue kesini walaupun nggak makai lo, bukan berarti gue nggak mau bayar lo. Gue bakal tetap bayar, cuman gue gak bakal pake lu. Tapi ya, gue cuman pengen apa ngesenin aja kalau bisa sih cari kerjaan lain gitu. Jun gak? Ya gimana ya? Ya ini gue tadi 500 ribu kan, jadi gue transfer aja ke lu ya. Gue pengen ngasih berbagi aja, berbagi uang dikit, oke? Nih, kirim nomor rekening lu berapa? Serius nih? Iya, serius.
Tapi kan gak ngapa-ngapain. Ya gak apa-apa, gue kayak cuma iseng aja bagi-bagi duit. Kok bisa bang? Siapa sih nama lu? Fanya, Fanya. Berapa nih nomor rekeningnya nih? 5660. Oke, oke. Nah, udah aku kirim 1 juta ya. Wow. Jadi ya gitu aja, lu udah boleh pulang. Terserah lu mau ngapain. Ini cuma bagi-bagi aja. Serius ini? Iya, serius. Jadi gue udah bisa pulang? Iya. Gitu dong. Gue mau tidur. Iya. Jadi gue pergi nih? Iya, gue mau tidur ya. Udah sama lu. Serius bang? Serius lah. Wah, thank you ya. Jadi balik nih ya gue? Iya, ya serius. Tapi ya kalau peka ya nggak apa-apa gitu. Jadi serius gimana nih? Enggak, balik aja. Nggak apa-apa kalau mau balik. Cuman gue pesen ya sama lu. Kalau bisa dikurang-kurangin, masukin nuklir ke aset lo ini ya. Cun nggak? Iyalah bang, ntar diusahakan. Tau kan nuklir? Nuklir. Ini gua nih. Ini kurangin, oke? Ya. Oke. Iya ya. Ya kalau bisa lu cari kerjaan, ini kan udah mau normal kan Jakarta. Iya kan? Iya kan? Oke? Ya udah makasih ya bang. Iya. Apa mau peluk? Ya, jangan, sama aja. Oh gitu. Iya bang, kasih. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Balik nih ya. Iya. Hati-hati, langsung balik ya. Iya. Tadi tamunya cancel aja sih. Ya udahlah ntar. Terima kasih banyak ya bang. Oke. Udah, hati-hati ya. Iya. Ah, gue mau tidur aja lah. Bye.